Solawatin dulu ya bro ya. Dipegang dulu bro, logonya bro. Siapa tahu kebeli bro. Aduh, gue cuma ini doang. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan info terbaru Lesti dan Wilar di malam hari ini. Tentu kalian semua pada penasaran dengan kabar couple cute kita di malam ini. Ya, malam yang indah penuh surprise sepertinya guys. Kita tahu bahwa Dedek Lesti dan Rizky Billar memang selalu disibukkan dengan jadwalnya yang begitu padat. Namun rupanya ada hal yang cukup menarik, yang mana kita tahu bahwa kemarin si Dedek yakni Lesti Kejora melakukan pengambilan foto di mobil yang cukup mewah guys. Hal itu pun kemudian diungkap pada malam hari ini oleh ayah Kejora. Dalam unggahannya tersebut, ayah Kejora memampang foto Dedek yang bersuah foto di atas mobil klasik nan mewah tersebut. Tak lupa si ayah memberikan caption yang cukup menarik, yakni selamat malam semua dengan penuh cinta. Wow, ada apakah isyarat, apakah ini, apakah karena? Mau lihat apa nih? Mau lihat ini apa mau lihat yang ini? Rupanya Rizky Billar ingin membahagiakan si doi guys. Ya, tadi dia langsung tancap gas. Dia ingin melihat wajah kekasihnya Lesti Kejora tersenyum. Ya, surprise so sweet. Hal apakah yang dilakukan itu? Apakah dalam rangka memberikan hadiah? Seusai si Dedek kemarin mengambil pemotretan, Rizky Billar tiba-tiba juga kepincut sama mobil. Ya, mobil mewah nan klasik ini. Coba lihat penampakannya guys. Sampai coba-coba juga. Rupanya Rizky Billar ingin memberikan surprise dan kejutan pada si doi, termasuk juga ayah Kejora. Tentu merasa senang dengan ya pencapaian dan tentunya dengan usaha dan kerja keras calon imam dan calon mantunya ini. Ya, lihatlah pancaran kebahagiaan si Dedek Lesti dan Rizky Billar tentunya. Ya, kita berharap semoga rezeki mereka ditambah dan semoga juga melimpah tentunya guys, agar apa yang mereka inginkan, terutama hari bahagia menjelang pernikahan mereka, dimudahkan tentunya segala urusan, segala sesuatunya menjelang mereka dipertemukan di atas pelaminan. Semoga tak ada aral melintang sehingga berjalan sesuai harapan mereka berdua, keluarga mereka berdua, orang-orang terdekat mereka berdua, dan tentunya juga doa para Leslar lover seluruh Indonesia dan dunia tentunya guys. Itulah harapan kita sekalian. Dan juga ya, bagaimana menurut kalian ketika melihat Bang Bi langsung lihat-lihat mobil? Tentunya apakah hal tersebut untuk tujuan surprise, hadiah untuk Dedek Lesti, atau apa kira-kira menurut kalian guys? Di jangan lupa kalian untuk komentar di bawah, like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.